السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain la haula wa la quwata illa billahil al aliyil azim amma Masalah dirin para alim para ulama, para kiai, para asatid, sesepuh, bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ketua RW 10, Engkang Kaulah Rumati, Dumateng Sohibul Bait, Bapak Ariati, Ibu Lilik Sekeluarga, Engkang Kaulah Rumati, hadirin undangan Dalu Meniko, Mugi-mugi sedoyo, tansah dipun muliaake kali Allah subhanahu wa ta'ala dalu engkang mubarokah menika monggo kita sareng-sareng muji syukur dateng pun gusti Allah kanti ucapan Alhamdulillahi Alamin pilih penopo kulonjenengan dipun paringi sehat Alhamdulillah, Alhamdulillah. dipun kuat dipun paringi panjang umur kali Gusti Allah sehingga sedaya kenikmatan menika mugi-mugi dados tiang ingkang manfaat Datang tiang sanes Allahumma amin sebab Rasulullah nate ngendika khairun nas anfa'uhum linnas saapi-api e menungso yaiku wong sing isa gawe manfaat dumateng menungso liyane hadis niki nak direcapi berarti saele-eleke wong nak uripe terus nyusahno wong liya enten ngoten niku kathah nggih saele-eleke menungso nak terus gregetna no kanca gregetna no tangga wonten ngoten niku apa maneh gregetna no wong tuwa la iki eh <laughs> ah, adi tiyang ingkang sae niki tiyang sing isa gawe manfaat nggene tiyang sanes la dalu niki Kulon jenengan ini pun saged dados tiang engkang manfaat. Sebab mulai injing wau wow, Bapak Ariyadi niku susai luar biasa. Pol, polan susah ini ku. Nah jam telu udan, duwers pisang. Sampai jam rolas, durung terang-terang. pulau -terang. yakin niku ati ini pun boten karo-karoan. Temenan ini anes Ngeres, jeleput ati ini. Tapi alhamdulillah dalu niki kok terang Pak Ariadi niki atine bungah alhamdu lillah Bapak nah, RW wae acara jam 09.00 budale setengah 12. Lah kula niki lak disiplin nek jam 09.00 ya jam 09.00 pun siap. Jam setengah 12 lagi budal. Kenek apa kok ngoten niku? Sebab udane kak leren. paren. Alhamdulillah dalu niki diparingi terang karo Gusti Allah. Luwih seneng maneh atine Bapak Ariadi sebab sing diundang niku dugi sedaya. Kula mboten saged mbayangno, nak sing diundang satu, terus sing teko mung 5. yakin kula susah. Pak Ariadi mesti susah. Nggih. Kula nggih susahile napa? mesti kula seramai gak atik gawe son lho nyeramai wong limo ya. nah, alhamdulillah kok sing teko wong satus alhamdulillah berarti sampean iku kumpul manfaat sebab nyeneng no Pak Ariyadi alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Rasulullah niku nate ngendika ahabbul amal ba'dal faridhah idkhalus surur alal muslim Sa api-apine amal sakwising lakoni sing ferdu yaiku nyenengno atine sedulur muslim. Wa masyala Muhammad. Luwih seneng maneh nak sing diundang dalu niki sesuk bali rene Gawa amplop. Setuju? Ah nggih. Tiang niku syukur temenan niku kalau dia menerima lalu mau menga, mengasih sehingga syukur niku tak besar bahasa, bahasa Indonesianya terima kasih nak dalu niki terima berkat sesuk gelem ngasih amplop Allahumma nah niki kalau ngewangi Pak Ariyadi ben tambah seneng ati supaya urip niki tambah manfaat alu menika monggo kita sareng-sareng maos selawat. Selawate selawat Sifaq. Punapa sedaya dereng sepokoke sing durung hafal melok mangkat-mangkat menawa nggih. Yeah. Ya sing gak oleh niki wis gak hafal turu pisan. Sifat nggih. Eh Sifaq niku artine tombo. Obat mugi mugi kanthi barokae sholawat sifat Niki sing loro-lara -loro dadi sehat sing atine sumek susah dadi bunga sing dong PT onok masalah itu masalah nge? sebab niku buan luar biasa nge. sing dong PT onok masalah muomgok barokai sholawat si pak niki dadi dompet sing barokai Allah. Allah. Allahumma amin Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammadin, muhammadin tibbil kulubi Allah wa

hummasalli ala sayyidina muhammadin bi al-qulubi wa wa anfiati عبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم وبصره على محمد Alhamdullah robbilalamin daluniki kulalonnjeenngan dugi mriki disuni dongolan Restu atas pernikanipun putrinipun Bapak Haradi ingkang asma adik Vina Ardia garini Bekantuk lale jaler Guntur, Suhandoyo SPD. Mugi-mugi kanthi barokah donga kula panjenengan penganten kekalih niki saged bina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah Warohmah, tur barokah. Allahumma amin. Sebab nikah niku tiru-tiru derek-derek -tiru, sunai rosu luwah makane pengumuman sing joko sing dudo enten dudo nih kata Yohan cepet nang nikah nikah niku penting saking penting ini ku Allah nate ngendika zuyina lin nasi hubbus syahawati minan nisa Dihiasilah kehidupan dunia ini dengan rasa cinta kepada perempuan. Nak wong lanang seneng wong wedok, niku pun adone. Nak anak wong wedok seneng wong wedok, iku wong wedok kon selet. Anak wong lanang kok seneng wong lanang, berarti wong lanang kon selet tiange boten. dugi nggih okay. saking pentinge nikah niku rumiyin niku enten crita Bapak enten duda patang taun ana oh, no asane patang taun ana <laughs> oh, no duda patang tahun, sing pun sepuh nggih <laughs> okay. moso Pak Kasan, kula mboten ngeneki Pak Kasan niki ngaji lho okay. niki. Enten duda patang taun sing pun sepuh. Anak niku ini luar biasa, sayang ambek bapake luar biasa. Sangking sayange ambek bapake, Tahun yang kelima niku dijak umroh bareng. Oh, dijak umroh niku mesti mboten tenjember, mboten ten malang, tapi ten Mekkah madi Madinah ketika towab ba e Niki digendong kalih putrane sangking sayangit ketika sai Bapak ini e digendong kali anak ketika leren ditangkleti karo tiang Mas niku sing sampe gendong niku sapa Oh niki Bapak kulo Lan napa kok sampeyan gendong bapake sampeyan. Menunjukkan kula bakti dhateng bapak kula. Kula niku cinta temenan dhateng bapak kula. Mangkane kula gendong ketika tuwa, kula gendong ketika sakit. Tiang mesing jak ngomongi awakmu durung bekti temen ambek wong tuamu. Lho kok saged? Awakmu nak pengin diarani anak sing bekti. Rabi'na no, bapakmu itu Wa masudillah Muhammad -ma yes. Sebab diarani ngoteniku Padahal bapak ini pun sepuh Tiang senganda, ini mau langsung dikaplok Ceplak Kurang ajar, sampai ini keisaran gak tepat Oh bapak pun sepuh ngateng kok kau ko nikah no? Ketika marah Muring-muring Ambe uang sengka isaran itu Bapaknya ngawin Nak-nak-nak sampai ini Langsung dikaplok Clek sing ngomong mau bener. Napa kesimpulane niku? Napa? Bapake berarti <laughs> Muhammad sallallahu makam. anak bapake duda nirwo niku berarti sarane dene Kok gak jawab Pak Eko. <laughs> Seneng ta setiap pernikahan niku muga-muga keluargane dadi keluarga sing sakinah. Sakinah niku artine tenang, anteng, ayem ning omah. Hadi keluarga niku sakinah. wedok lanang niku ning omah tenang sehingga ada istilah bayiti janati rumahku laksana surgaku sebab petuk bojo niku tenang petuk bojo ayem tapi zaman akhir niku sing tenang ora ning omah sing tenang ora ning kamar tapi sing tenang ning warkop Allahumma Muhammad Mangkane sampean tingali niku, ten pundi-pundi jenenge warung kopi mesti rame. Kula nak lewat aluhan ngidul niku, jenenge warung mesti rame. Tapi durung mesti nak rame ngene iku terus batine akeh, durung mesti. Wong akeh wong sing ngombe sak gelas jajan situk 10.000, tapi ngoyot lima jam ning kono gak ngaling Entar niku. Pantas. Ya sing sing. Ngok-ngok niku nggih. Nang. Lha iya omah kok gak krasa ning warung malah krasa. Ati mari ana pengajian iki nak ning omah anteng nak ning warung geli-gelisah. Kasocok Pak, wis sampe cocok-cocok dene we lah. Nggih. sakina. Mawadah, mawadah niku artine keluarga yang penuh dengan cinta. Jadi nak manten anyar niki mawadai temenan, cinta nih temenan. Makanya Pak Ariadi ojo kaget, sampo sak botol entek rong dino. Wah, ini berarti anaknya mawadah temenan, cinta. Dan diantara bukti cinta niku pasangan harus rela berkorban untuk pasangannya. Tiang niku nak ampun cinta, Wak. duit metu niku gak kroso. Iso ngeki duit pasangannya, niku senenge luar biasa. Sami kalau sampean gak, kan? loma nambah bujune gak. Kan? Ojo sampai loman nambah tonggone, ambek bujune dewe medit. Enten ngata niku. Tapi ambek bojone tangga orang yang cinta nih di antara cirinya harus mau berkorban untuk pasangannya. Dalam sejarah ini Ibunda Khotijah itu orang yang sangat-sangat mencintai Rasulullah. Nopo mawon pengine Rasulullah asal enggak melanggar aturan agama didukung oleh Ibunda Siti Khadijah. Rasulullah niku pun diangkat dadi rasul niku pamit dhateng Ibunda Khadijah. Wa e dinda aku arep khalwat. Khalwat niku menyendiri, menyendiri di Gua Hira. Aku pamit ambek sampeyan dungakno muga-muga khulwatku berhasil. Khulwate menyendiri niku mboten sedina rong dina, sampai 40 hari lamanya. Ngoten niku didukung sampai nak ngerti gua Hiro niku aja dibayangno kaya gua Maharani datar, gua Akbar datar. Sampai nanti mereka apa? Dereng nggih, gua Hiro niku munggahe dhuwur, Pak. Dhuwur munggah niku iku nak ukurane wong sawot ratap wedok abot munggah niku ibunda Khadijah sangking cintane ambek bojone sing jenenge Rasulullah Muhammad pada waktu itu belum diangkat rasul setiap tiga hari sekali pokoknya seminggu pengkaleh niku munggah ten guwa niku sak perlu ngirim perbekalan subhanallah cintanya luar biasa Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, dimusuhi tonggol dimusuhi konco, dimusuhi orang kafir. Siti Khotijah sang istri membela habis-habisan suaminya. Wa masdalalah Muhammad. Ketika dakwahnya butuh biaya, dakwahnya butuh dana, maka orang kaya raya yang bernama Ibunda Siti Khotijah ini dia rela mengeluarkan hampir seluruh hartanya hampir seluruh dananya demi perjuangan suami yang dicintainya. Dijenengan nak kepingin uripe koyok keluargane Rasulullah, berarti sing wedok sesuk sak penjalu e sampeyan pokok gak gaya dituruti. Allahumma amin. Sing nengguri guring kok sing bagian masak itu rumokno. Okay. Pokoknya bapaknya bapak pingin sarung ditukokno sarung pengen kopiah di tukok no kopiah pengen sandal di tukok no sandal pokoknya gak pengen bir tak bir praisi <enggak>. nah. <tuk> jamaah yang gue hormati kemudian setiap dungo manten niku Warohmah warohma niku keluarga yang penuh dengan kasih sayang ciri keluarga yang penuh dengan kasih sayang ini dia saling membutuhkan saling melengkapi biasanya keluarga sing ngeten iki nak umure pun tahun munggah makanya Pak RW ini sampunnya pun untuk awet gitu ya Pokoknya ono eyo neng jeding tuntun-tuntunan Kerohan, gantian pijet pijetan terus ngotot ngotot niku nyawang bujuni niku sakno ngotot hati sing wedok sakno sing lanang sing lanang sakno sing wedok niku berarti keluarga sing warohma keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan seluruh peristiwa itu itu tercipta di keluarga Rasulullah Muhammad SAW dengan ibunda Siti Kotija. Sangking Rasulullah niku cinta dan sayangnya ambek Siti Kotija niku. Ketika beliau sudah wafat, seluruh kebaikannya itu dikenang terus. Sampai tahun yang tempat wafatnya Ibunda Sitika Tejan iku ditebut dengan tahun duka cita. Adi bojone meninggal susah. Susah turung ilang pamane meninggal susah. Jadi saking susahe ditinggal bojo, saking susahe ditinggal paman iku taune tahun duka cita amul aso. Jamaah mati suatu ketika Ibunda Aisyah niku nate cemburu dateng Ibunda Siti Kotija. Kenapa opo kok cemburu sebab terus dikenang kebaikannya itu. Nah kecemburuan itu kemudian diluapkan. Nopo diluapkan itu. Diungkapkan kepada putrinya. Putrinya yang bernama Sayyidati Fatimah. Di putri Rasulullah yang paling pinter, paling cerdas, paling disayang Sayyidati Fatimah. Niku pernah digojlok oleh ibu tirinya yang bernama Ibunda Aisyah. Ya anakku Fatimah, terus Ibunda Aisyah, awakmu iku bener putri Rasulullah, tapi dilahirkan dari seorang janda. Adi ibu mu bianiku rondo, lagek kawin nambe Rasulullah, terus dia anak iki. Dilokno anak e rondo ngeteniku, ibu nda Fatimah niku nelongso, nangis mular, matur datang abai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bah, ntar nopo nak, kulo susah lah kok susah lah pok, ibu ndak Aisyah ni ngenyek kulo, dinyek ngopo awamu, aku jirini anak iro ndo bah. Terus sampai jawab pok, kulo buatan gak ada jawapan. Yowes ngene, ini sangking sayang Rasulullah seluah, datang ibu ndak jitu koteca, jawapan ibu iku, iku sambil buyon, omong ini yonak, tripun pak, Aisa. Bener ibuku iku rondo. Tapi ibuku iku manusia yang mulia sebab ketika nikah oleh wong oleh abahku sing isih joko. Rondo oleh Joko niku sakmul mulyane wong weda. Lan jenengan niku perawan ayu, tapi ketika nikah mbah abahku niku abahku pun dodo. Wes sawen ngono enak. Oh okay, nggih Pak, seneng so, ditibelani bapake. Ketika ketemu ibunda Bunda Aisyah ngomong, "Bu, ya ana apa nak? jawab wingi ta?" "Nggih, Bu, kula pun gadah jawabane." nopo jawabane?" Teruse berita niku boten aku nak teruse Rasulullah teruse berita. sak mulia muliani wong wedok niku nak rondo oleh Joko. Lah ibu niku rondo oleh Joko jenenge Rasulullah Muhammad berarti ibu niku luweh mulia tinimbang jenengan sebab jenengan niku Prawan oleh Dudo. Muhammad. Ini menunjukkan apa? Betapa Rasulullah sangat sayang datang istrinya ibunda Ndak Kotijah termasuk juga keluarganya Rasulullah itu juga penuh canda tawa di dalam rumah tangga. Ojo dumeh dadi wong penting ini omah wis gak kok berguyon ambek bojone, gak kok berguyon ambek anak antar Ngerti niku. Kanten yo aneh. Wis koyok wong penting. anak niku ya butuh dijak guyon, Pak. Bojo niku yo jak butuh guyon. Cukup didalil itu. Akan dalil kalau dua ini misalnya. Ajar sama Wa maslilillah Muhammad. Yang terakhir, Setiap dungu pengantin itu, Mugi-mugi barokah. Makanya ini pengantin ini dungu pengantin itu, Membuatkan dungu-dungu. Dua-dua barokahullahulaka. wa baraka alaika wa jama'a khair intine ni penganten niku didongakno uripe barokah ni barokah niku napa barokah niku ziyadatul khair bertambahnya kebaikan jahe digawe kripik tambah suwe kudu tambah apik Ojo dadi dadilekk peringkilan tambah tuwek tingkae gakkak Rowan tiang em tentugi Adi Barokah lah supaya nganten niki Barokah tendunya niku sumbere Barokah niku enten tiga pokoke gelem ngapi i wong telu niki yakin uripe barokah Sinten wong telu sing jadi sumber barokah niku. Nomor setunggal. Tiang sepuh kula lan panjenengan. Dadi jenengan pokoke nduwe wong tua. apa maneh wong tuane isih urip, cepet nang dimulyakno. Jalu apa nang dituruti. Nak wong tuane empun seda pun wafat, aja bosen-bosen ndongakno. Iku di antara cara mulya nang wong tuwa. Nah, anak niku gelem mulya nang wong tuwa, yakin bakal dimulyakno karo Gusti Allah. Ridho Allah fi ridha walidain wa subtul Allah fi suktil walidain. Ridhone Gusti Allah, senenge Gusti Allah niku tergantung ridhone ni wong tuwa. Tergantung senenge wong tuwa. Nak wong tuwa niku seneng ambek anake, nak wong tuwa niku ridho ambek anake iku dalan bakal disenengi karo Gusti Allah. Sing nomor kalih, tiyang ingkang sumber barokah niku jenenge moro tuwa. Moro tuwa niku wong liya sing dianggep kaya wong tuwa. mulya nomoro tuwa padha ambek mulya no wong tuwa nyusah no maro ya padha ambek nyusah no wong tuwa aja sampai mbek anake arep ambek maro tuane ora wauh enten <tuh> ae <malih> tah <malih> <tuh malih> Ayo mbak anak itu, eh yang kok mbak wong tuane gak doyan, itu anak meletak sokong di, itu sokong wong tua, ini pengumuman. Jadi mulia nomor tua ini sumber barokah. Makanya ketika terjadi abdunikah, malaikat ini ribuan menyaksikan di atas. Ketika calon suami mengucapkan kobiltu nikah ha niku mandi mandi netungo sebab barokah saking Allah rahmat saking Allah niku diturunkan pada waktu itu ketika sang suami ngomong saya terima ngomong oteng dok sing mau ne haram dadi halal sing mau ne maksiat dadi pahala sing mau wong lio, dadi keluarga goro-goro ngomong kobil tu saya terima makanya ketika pada posisi itu ketika menyaksikan pengantin niku dongo sing mustajabah ojo lali dongo nonggo gusti Allah ketika menyaksikan pengantin ojo bingung selfie mawon pak moto 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 kayak status tok lali ambek do. donga makane mantun acara niki ketika hadiri pernikahan sing akeh akeh donga khususnya pada prosesi pernikahan sang suami ngomong ka bil tunikah sing pengin cepet oleh bojo donga nang oleh bojo sing pengin duwe anak donga supaya duwe anak sing isek utange akeh donga utange nang lunas. Opo meneh wong sing diutangi gak gelem disauri. Allahumma amin. Pun samanten mawon, mugi-mugi acara dalu menika dipun ridha ni Allah. Kita ndongaaken mugi-mugi sedaya hajatipun Bapak Ariadi dikabul kalih Allah Subhanahu wa taala bi barokatil Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين